Sambutan Tahun Baru Cina kali ini disambut meriah oleh pelbagai latar belakang menepati konsep Malaysia Madani yang menekankan keharmonian dalam perpaduan kaum. Menurut Exco Perpaduan, Penerangan dan Integrasi Nasional Negeri Sembilan, Chu Ken Hua berkata sambutan perayaan ini merupakan tunjang bagi mengukuhkan perpaduan kaum serta menonjolkan keunikan Malaysia di persada dunia. Ini adalah menjadi kebanggaan kita di seluruh mata dunia. Kita kena sama-sama mempertahankan keunikan ini supaya keharmonian, makmuran dan muhibah ini, keadaan muhibah ini dapat dipertahankan supaya Malaysia ini boleh terus hidup ataupun terus maju ke depan dengan kepelbagaian budaya dalam negara kita. Ini kita COVID sudah berhenti 2-3 tahun. Start semalam, kita tiap-tiap tahun biar last day ramai orang datang. Semalam pun ada 2,000 lebih orang. So kita every New Year kita akan buat tenlong. Itu kasih buat cantik lah. Ramai orang mau sampai. Ini tahun pun ada special sikit. Ini China punya orang alas baru ala datang. So saya harap tahun baru di China ini saya boleh pekerjaan lebih bagus. Lepas tu keluarga semua dan kawan-kawan semua itu badan sehat dan negara boleh lagi berkembang maju lah.